Saya hanya nak memberi penjelasan lebih lanjut mengenai soalan parlimen tadi yang yang bertanya apakah langkah yang telah kami ambil untuk mengurangkan birokrasi dalam permohonan bantuan untuk Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Dan saya ada borang di sini di mana kita telah pendekkan borang permohonan, kurangkan daripada sebelum ini 9 muka surat, sekarang ini sudah jadi 3 muka surat saja. Dan yang paling penting adalah kolom untuk mendapatkan sokongan ataupun saksi wakil rakyat telah dikeluarkan. Bermaksud sekarang ini, kalau mereka nak mohon untuk bantuan JKM, mereka tak perlu pergi cari ahli parlimen ataupun ahli Dewan Negeri. Dan sebelum ini, walaupun kita tahu realiti adalah di mana mereka perlu pergi cari ahli politik yang menang di kawasan tersebut, dan adalah kita dengar ada rintihan dan komplain bahawa kalau tak sokong saya, saya tak bagi sign. Okay, so sekarang ini semua kolom macam ini kita dah keluarkan daripada proses supaya yang mereka yang submit dan kalau dokumen dan syarat mereka mematuhi syarat, mereka akan layak dapatkan bantuan. Okay, so ini adalah satu pembaharuan. Keduanya adalah untuk clear cut punya case permohonan di mana mereka datang, dan kalau mereka adalah OKU yang memang dari segi fizikalnya pegawai dah boleh tengok, okay, memang layak, mereka akan cepatkan dan proses tersebut kita telah kurangkan daripada 2 bulan kepada 1 minggu untuk clear cut case. Okay. Dan yang ketiganya adalah kita ada bantuan di mana mereka kalau nak bantuan alat tiruan ataupun alat sokongan. Saya bagi contoh macam kaki palsu, okay, ataupun alat-alat yang mereka perlukan lah kalau mereka OKU. Dan sebelum ini kalau mereka apply, dia kena ikut tata cara perolehan kerajaan, bermaksud kena submit 3 quotation untuk harga kaki palsu. Sekarang ini kita sudah ada harga ceiling, okay, dan mereka tak perlu submit kod lagi. Kalau mematuhi harga ceiling tersebut, kerajaan akan bayar straight away kepada account client EFT. Okay, so ini adalah 3 cara untuk kita kurangkan birokrasi. Dan sekarang ini juga kita ada website, mereka boleh apply online. Okay, dan websitenya adalah spbk.jkm.gov.my. Okay, boleh apply online, dan kalau mereka boleh load lah semua, upload borang-borang dokumen yang diperlukan akan diproses, dan mereka juga boleh check status permohonan sama ada lulus, gagal ataupun masih dalam siasatan. Dan bantuan JKM ini dikaji semula setiap tahun, bermaksud selepas mereka dapat bantuan 12 bulan, JKM akan mengkaji semula untuk pastikan mereka masih mematuhi syarat-syarat. Kadang-kadang ada yang tak ada kerja tahun ini, tetapi mungkin dalam 12 bulan keadaan ekonomi dia sudah bertambah baik, dia mungkin tak layak, dia akan dikeluarkan. Dan kita juga ada di mana mereka telah berpindah daripada daerah petaling, contohnya dia pergi ke negeri lain. Okay, itu sebab data mereka kena selalu update. Setiap 12 bulan mereka kena kaji semula. Okay.